Okay, halo guys, balik lagi sama gue Yuyu Yumandani. Dan langsung aja guys, ada hero yang baru aja keluar guys, yaitu rule kesukaan gue, Marksman ya, Hanabi ya namanya ya. Dan dia ninja, wow udah suka banget lah gue. Dan memang rule-nya kalau nggak assassin, Marksman ya kan. Dan dia jadi satu guys, ini kayaknya sakit banget guys ya. Langsung aja, dan gue baru aja beli dan gue langsung baca di sini ya, dimana saat Hanabi kondisi HP 100% akan menerima lifesteal yang diubah menjadi shield ya, jadi nyawanya tuh semakin banyak. Dan ini berarti agak cukup keras untuk sebagai marksman, dimana dia juga skill satunya shoot. Di sini kalau gue pahamin, kalau gue baca-baca, intinya tuh skill satunya dia tuh kayak mantul-mantul gitu guys. Kalau di Dota kayak Luna mungkin ya. Jadi kalian mukul satu bisa mantul ke tempat yang lainnya. Dan skill duanya itu kalau gue lihat mungkin kayak melemparkan, ya melempar kunai aja udah gitu ya. Kayak ini ya, kayak melemparkan kunai aja di match doang ya. Di sini cuman musuhnya kena slow. Dan ada mana regen. Wow, oke. Okay. Nanti kita akan cobain aja langsung. Dan ultinya adalah ya damage. Dan di sini sepertinya agak kesnas, kayaknya ini maksudnya adalah stun selama 2 detik musuhnya. Jadi langsung aja nggak usah pakai lama, kita cobain aja langsung di klasik ya. Oke, dan itemnya gua adalah ini yang gua pakai ya. Karena kalau gua lihat dia kan Marksman kayaknya dia butuh attack speed dan dia akan mantul-mantul. Feeling gua tak pantulannya itu bisa mengurangi armor juga guys. Jadi kalau sekali gua tembak yang ngurangin minus armornya, langsung semuanya minus armor. Di sini gue juga ngurangin kerusakan HP dan di sini gue tambahin damage biar critical. Habis itu gue kurangin armornya, buat life steal-nya gue pakai endless battle. Nanti gue bikin item jungle dulu level 1, 2, 1 kayak cukup. Kayak level 1 udah cukup. Hanabi, langsung aja kita pick di sini. Langsung saja ya kita mainnya di classic. Oh ini BTW baru muncul di advanced server, belum muncul di classic. Jadi nah ini dia nih ya, bagi yang pengen ini top apa set top player aja belum keluar. Nah tadi life steal gue ngambil dari endless battle dan ya gue nggak pakai life steal apapun. So kalau nggak mau full life steal kayaknya pakai apa namanya, pakai item defense sedikit bisa sih kalau gue bilang sih. Oke, tapi gue pakai inspire jadi supaya cepat, dan di sini karena di sini retribution ada 3 orang juga sih ya, percuma juga. Ya udahlah kita pakai inspire aja biar attack speednya mantap guys, langsung guys ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam game-nya. Ya, welcome to Mobile Legend. Oke, kita coba kita tetap beli item jungle dulu aja level 1 di sini. Ada kayak mau ngambil mid? Ya, mereka mau ngambil mid. Kalau gitu kita ambil bawah aja guys. Enggak apa-apa guys ya. Kita ambil bawah saja ya. Buff kayaknya kita nggak perlu deh ya. Oh, ini sambilan kalau teman-teman ada yang nanya, "Bang, Mobile Legends-nya kapan lagi di-upload?" Sabar ya, gue lagi naikin rank masalahnya. Jadi, hero-nya yang gue mainin itu-itu lagi gitu kan. Itu-itu aja yang gue mainkan, dan harus gue akui sekarang gue agak berat di rank sekarang gue, yaitu di rank-nya Legend ya. Sekarang gue udah di Legend, dan di Legend 3 harus gue akui cukup berat. Dan sesuai dengan dugaan gue, skill satunya mantul guys. Lihat tuh, 3 kali mantul. Mantap nggak tuh? Bener-bener apa ya? Oh ini bisa dihilang. Oh dia bakal ngurang. Oh kalau mau diaktifin dia tinggal aktifin doang. Oke siap. Nah kalau nyawanya full dia ada itunya ya. Oke siap, langsung aja guys kita nyalain guys. Oh gitu. Oke skill 2 nya untuk set. Oh skill 2 nya cukup panjang gitu kunainya. Hah? Namanya kunai guys, nama itu nama pistol Jepang di situ ya. Kunainya cukup panjang ini. Oke. Kita coba ya, kita nyalain skill 1 ya. Oh, mananya dan akan berkurang hanya kalau ngurang-ngurang itu. Tu. Ngurang kau, ha? Lagi. Tu. Kita hit creep aja. Hit creep aja juga udah kena dia ya. Oke. Oh, mana nih? Ini dia. Tu. Ayo, tu-tu-tu-tunya mana nih? Tu. Ha? Mantap enggak lu? Tu, ha? Wait. Oh, dia mau AFK. Dia lagi belanja apa gimana? Pokoknya kita incar first blood. Yes, dapat. Kita dapat first blood, guys. Nice. Tu. Ada suaranya ya. Tu. Ayo, ini. Ini. Oke. Nice. Ayo. Oke, gua pakai inspire aja enggak apa-apa deh. Nah, oh dia yang dapat, enggak apa-apa. Oke. Dan kita irit mana aja, kita nggak perlu pakai dulu di sini ya. Kita biarkan aja dulu. Oke. Hit tower dong, hit tower. Ayo, hit tower. Nah, nice. Walaupun ini advanced server ya. Jadi walaupun mereka cuman bronze ataupun silver, tapi apa namanya?
aslinya mereka nggak bronze atau silver. Mereka kan ada minimal level 21 kalau nggak salah. Kalau kalian mau masuk advanced server ini ya. Dan lumayan lu di match belakangnya. Cukup besar. Dan santai dong bro. Woi, sakit kamu nak. Nih. Ultinya buat apa tuh? Ultinya diam kan, nge-stun kan? Trot. Oh, dapat lagi. Nice banget. Gila nih saya. Ini sih dewa banget enggak bohong. Tapi 30 detik ya delay-nya ya. Delay-nya cukup lama tapi ini dewa banget, gila. Oh, ada suaranya, ada sound effect-nya. Cucu. Oh, mantap ini. Kita cucu-cucukan aja ya, nak ya. Ayo nak, ya, bawa tower nggak ada nih, langsung aja kita nyalain Inspire. Ini kalau main bener kan, ini kalau main attack speed. Oh, nanti kalau udah jadi guys, mantap. Ayo, kabur dia, hah? Nggak berani dia. Abis ya, kering mana gua langsung. udah. Kering mana gua langsung ya, tuh ya. Oke. Sabar. Wow, tinggal dua mati lo, kalau kena lo, hah? Mantul sakit dia langsung ha? Nangis dia. Oke, kita pulang dulu guys. Wah, ini kalau gue dapat buff bisa ngeslowin lawan, ini sih gila loh, nggak bohong gue. Ini kalau bisa ngeslowin lawan, buffnya semuanya kena slow, semuanya minus armor gara-gara gue bikin item itu. Mantap lah ini mah nanti mah. Kalau udah lightnya, wih dia ada suaranya. Mantap. Sabar. Cucu. Gue suka banget suaranya. Mantap ini, GG banget guys, nggak bohong gue. Ini kalau udah muncul di apa namanya server original, kayaknya bakal gue beli. Ini mantap guys, nggak bohong gue. Waduh. Oke, di situ dia mau ngambil turtle, kita bantuin aja guys, turtle guys ya. Tiap kalau dinyalain ada suaranya nih ya. Oh enggak. Gue pikir dia mau ngomong. Ah, itu dia. Cucu. Ayo. Ya, dianya enggak nge-hit ininya. Ayo. Diam lu. Hah? Diam lu. Aduh, sakit banget. Wih, enggak mati lah gua. Skill gua udah keluar padahal enggak ada ini deh, enggak ada darah. Tadi kita 1 lawan 2. Oke, fine. Oh, belum jadi item gua. Oke, siap. Nantilah ya kalau udah jadi ya. Majem. Kita lihat nanti kalau udah jadi ya, minimal ya ini ya. Nanti guys kalau udah jadi ini feeling gua apa namanya ini ya? Malefic Roar. Wuhuu, kayaknya makin mantep ini kayaknya. Oke. Langsung. Enemy has been slain. Oke, siap. Wow, Laylanya kaya ya kayaknya ya di sini ya. Hah? Siap Bapak. Waduh, ditembak langsung. Laylanya jago guys di sini guys ya. Oke, fine di sini. Lihat nanti kalau udah late ya. Kita lihat kalau udah late. Wait. Menang skin doang Bapak, ah. Gua lempar tuh. Aduh, enggak sakit. Ya, gua lempar. Trot. Kena enggak tuh dia? Cucu. Gua lempar ke creep aja nih. Gua lempar ke creep. Ya, enggak mantul lagi ke dianya. Woi, menolak lah, enak aja itu apa-apaan itu. Cucu. Mati pak, nggak ada pak, nyerah-nyerahan pak. Wait. Tiba-tiba ada orang dari sana, Woi, apa-apaan tuh? Ngapain tuh dia? Waduh, kena kill. Temen kita mati guys. Oke, nggak apa-apa. Kita cucu dulu. Cucu. Sakit kamu nak. Dimajuin, ditantangin sama dia guys. Langsung aja. Ayo nih. Hah? Cucu. Woi. Udah. Kita ke bawah aja guys. Bentar lagi muncul Lord guys. Sabar. Kita farming dulu guys ya. Yang penting kita jadiin dulu ayo barang kita ya. Hah? Nih sini si cucu dulu kita. Wah, cepet lo ini farmingnya kalau begini mah. Waduh, tapi butuh mana ya dianya tapi ya. Oke, siap. Ngamatin dulu kita. Oke, satu item gila jadi. Bentar lagi guys. Sabar guys ya. Kalau udah jadi makin mantep. Bentar gue naikin dulu skill 2-nya berarti. Oh iya ya, skill 2-nya naikin buff berarti. Naikin mana kah? Wait. Harus. Oh iya, naik.
kok dia ke sana sih keongnya? Keongnya ngacangin gua, lo kurang ajar. Ini kunainya nambah mana guys kalau dilempar? Suh, tuh. Oh. Oke, okay, siap. Wait, enggak bisa tuh. Woi, enggak bisa tuh. Woi, enggak bisa tuh. Oh, macam-macam lu mau maju-maju dia. Oh, enggak bisa tuh. Sabar. Hah? Enak ya nambah mana dia ya? Oh, skill 2-nya buat nambahin mana, skill 1-nya farming. Mantap. Mantap jiwa ini mah. Sedap kali kamu, Nak. Hah? Ayo. Muncul dia, hah? Masih mau lawan kah dia? Masih mau lawan dia? Masih berani dia, hah? Hmm. Serot ya kan, mantep gak tuh, huh? Sabar. Jangan, request battle mau ngapain? Mau request battle mau ngapain? Udah pulang. Mianya mati nih kayaknya, Mianya. Oke. Eh, kosong, wah diambil. Weh, cemacem ini Balmon 1. Hah? Oh, pulang kamu, Nak. Pulang kamu, Nak. Pulang kamu, Nak. Aduh. Cucu, kita cucu dulu. Kita naikin lagi ya di sini ya. Mana nih? Siapa yang maju-maju? Hah? Ayo. Mati langsung. Woi, sabar. Woi. Waduh, meledaklah lagi dia. Hah? Macem-macem ini. Woi, sabar. Gua butuh mana? Butuh skill 2. Gua lempar. Oke. Cucu. Kena stun. Setengah langsung kena stun gitu doang. Wih, sekali kena stun lu, setengah langsung lu, hah? Kena stun sekali, setengah langsung bapak. Oke. Kita incar tower aja guys, Wait, hancur towernya. Udah, kita hancur creepnya aja guys. Udah, pulang. Udah, biarin dah. Bye. Udah kering mana kita guys? Udah kering, santai. Mana regen? Oh, pas banget. Ya, emang begini sih harusnya si itemnya sih. Oke, kita lempar di sini. Set, dapat mananya. Kayaknya mananya cuma dapat di hutan doang ya. Kalau di creep belum ya. Entar kita coba lagi guys ya. Tadi kita ke hero enggak nambah guys. Coba kita lihat lagi ya. Kalau ke creep nambah enggak? Oh, nambah dikit ya. Hah? Nambah dikit ya? Tetap paling banyak ke creep. Hey, pada ngapain di sana bapak-bapak? Oh, apa itu? Mia Ewok. Oh, kenapa itu Mianya ya? Dihina-hina guys Mianya guys. Oke, mereka Lord. Waduh, Lordnya diambil guys. Dapat mereka Lord. Santai. Hah? Ada MM di sini. Wow. Santai. Wah, paninya. Kayaknya lagi belajarnya di Advent Server udah lumayan ini deh. Kayaknya udah bisa bawa ke. Wow, triple kill paninya. Udahlah, langsung aja lah kita endkan. Oke, langsung aja guys. Mati dia. Ulti aja, diem lu. Ngapain? Diem bapak, nggak usah banyak gerak pak. Mati aja kau. Cucu. Oh iya kan, kalau ke crit nggak banyak. Udah lah, kita kelarkan aja langsung guys. Kita endkan aja langsung di sini. Kita cucu. Gila, ini sih fix sih. Hero yang wajib beli sih. Nanti di apa namanya, kalau udah keluar di original server, gue fix beli sih ini. Ini GG banget ini. Ini itemnya juga gue belum tahu udah fix atau belum. 415 baru main. Lihat nggak, langsung MVP. Baru main pak, baru nyoba game pertama nih, bener-bener game pertama. Mantep nggak tuh, 415 kita langsung ya. Gila, GG banget guys, GG banget. Karena kita lihat ya, damage pada hero-nya siapa yang paling besar kan? Fanny walaupun ngekillnya banyak, tapi damage pada hero-nya kita yang nyumbangin guys ya. Dan si Alucard sih, Alucard-nya juga nyumbangnya lumayan. Karena kita sekali mukul guys, itu area guys. Dan ultinya itu nge-stun ada nge-stun 2 detik. Gila nggak tuh, hah? Mantep nggak ini hero 1? Mana lagi yang punya skill ngestunnya? Langsung kita buka guys, dapat ya di sini ya. Oke guys, gitu aja video gue kali ini. Mantap ini hero, wajib banget dibeli menurut gue. Nanti kalau udah muncul di original server, gue pasti beli ini hero 1 ini. Ini dewa banget sih. Skill satunya dia tuh mantul-mantulnya tuh perih banget. Nanti kalau udah led, itu tadi aja belum led udah perih banget guys. Apalagi nanti kalau udah led itu makin perih skill satunya mukulnya itu.
Dan yang paling penting tuh si MM ini ada apa namanya, ada stunnya, itu yang paling bahaya. MM ada stun tuh, itu bahaya banget menurut gue ya. MM yang ada stunnya, gila nggak tuh, mantep ini hero satu. Oke, gitu aja guys video gue kali ini. Seperti biasa guys, let's run as fast as we can guys. Oke, bye bye.